Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para penhaizoper dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Nah guys, kali ini Mimin punya kabar berita dari Rangga Azob dan Haiku Vendor Bacon. Siapa nih yang lagi berbunga-bunga melihat pasangan terunggul kalian sekarang sudah bertemu nih guys? Mimin seneng banget nih melihat mereka bertemu. Dan apakah kalian memperhatikan nih guys, kalau Azob ini kan disuruh oleh Mama Murni guys. Kita bisik-bisik aja ya, nanti ada yang marah ataupun nanti ada yang cemburu karena Mama Murni setujunya sama Neng Haiko guys. Nah terlihat ya wajahnya Abang Azob sangat sumringah saat sudah bertemu dengan Haiko Vendor Bacon. Nah siapa nih yang kemarin teriak-teriak terus nih minta BTS-nya Azob dan Haiku bertemu di Bali. Nah sekarang kalau sudah bertemu di Bali, kalian mau apa? Ayo, apa kalian mau apa? Mimin penasaran nih sama kalian yang lagi kemarin teriak-teriak terus nih minta Azob ketemu sama Haiku. Katanya bilang Azob sama Haiku ini kejam karena gak tahu perasaan sama fansnya. Nah sekarang Azob dan Haiko ini sudah wujudkan keinginan kalian ya guys, bertemu. Dan mereka juga berfoto berdua. Apakah kalian sudah puas atau belum? Kalau belum puas, kalian komen saja di bawah ini agar mereka lihat apa yang kalian inginkan ya guys. Mudah-mudahan kalau kalian menginginkan mereka menikah, mereka segera menikah. Karena doa kalian itu adalah doa yang paling mabrur ya guys. Mudah-mudahan ya guys. Nah sekarang siapa nih yang lagi senyum-senyum sendiri melihat mereka berdua ini bertemu? Sepertinya mereka berdua ini salah tingkah ya guys di pertemuan mereka yang sekarang ini. Karena kan mereka ini, padahal kan mereka ini akan dipertemukan kembali di satu project ya guys, di sinetron terbaru mereka nanti. Tapi ya namanya ada perasaan ya guys. Terlihat sekali deh kalau orang mempunyai atau menyimpan hati kepada seseorang, pasti dia akan sumringah guys. Sumringah ataupun wajahnya berbeda dengan wajahnya kemarin-kemarin ataupun lebih bahagia ya guys. Nah sekarang Mimin itu sudah sangat bahagia karena bisa melihat para fans Haizer ini berbahagia karena melihat Azob dan Haizer ini keubuhannya kembali terlihat. Aduh, Mimin merasa senang sekali ya guys karena melihat mereka ini semakin hari semakin lucu dan menggemaskan deh mereka ini, dan semakin membuat penasaran deh para fan Haizer ini. Nah kita tunggu lagi ya guys BTS mereka yang jalan-jalan di tepi pantai berduaan saja menikmati sunset berdua. Kalau kemarin kan menikmati sunset sendiri-sendiri nih, mudah-mudahan mereka akan menikmati sunset berdua ya guys. Pastinya nih kita tunggu selalu deh keuangan Azob dan Haiko ini, karena pecinta Azob dan Haiko ini semakin hari semakin barbar saja ya guys. Karena tak adanya samudra cinta, jadi mereka ini inginkan kalau Azob dan Haiko ini selalu bertemu di dunia nyata ya guys. Nah gimana menurut kalian? Terus dukung Azob dan Haiko ya guys. Oke guys, sampai di sini informasi dari Mimin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.